Sudarlun pihak PDAM Krung Pesangan Biren akhirnya memperbaiki pipa bocor di lintas nasional Medan Banda Aceh kawasan Cotgapu, Kota Juang, tepatnya di depan Stadion Cotgapu. Kerusakan jaringan PDAM ini mengakibatkan terganggunya suplai air bersih terhadap pelanggan di Kecamatan Kota Juang, Pesangan, dan Kecamatan Jangka. Bahkan masyarakat yang kesulitan air bersih terpaksa menggunakan air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan dapur hingga mandi. Kira-kira berapa lama siap diperbaikan nih Pak? Diperhitungkan sampai jam 12 siang ini sudah selesai Pak. Diprediksi suplai air PDAM akan kembali normal mulai malam ini. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi NTV.